Oke semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Rakuen. Sepertinya hari ini gue pengen langsung nyamperin Sisu untuk mungkin bisa mulai questnya sama dia dan nyampe ke storyline-nya dia mungkin. Ya, kita langsung masuk aja ya ke gamenya. Yuk. Oke, kita mau nyamperin Sisu di dalam gua ya, kemarin itu. Nah, sebelumnya itu kan gua udah sempet ini ya, ke hideout-nya siapa tuh namanya? Libels, yang ada yang jualan painting gitu kan, lukisan kan. Dan gua belum mau beli waktu itu. Nanti gua bakalan beli deh, kayaknya itu buat di tempat launch-nya anak-anak deh. Ya di sini Su, gue pengen aja ngobrol. Gue harap aku bisa ingat di mana tempat kita bisa ketemu. Oke. Berarti kita nyamperin Puci nih. Puci itu temennya. Berarti tadi mah langsung ke tempatnya Puci aja. Tempat Puci lewat sini aja deh. Iya, kayaknya kan sebelumnya gue pikir si Puci itu doginya itu bagian dari story-nya si Kisaburo kan. Dan kayaknya bukan. Dan menurut gue Puci ini masuk ke storyline-nya si Su ternyata kayaknya sih. Dan gue yakin Kisaburo sama Kazuko tuh belum kelar deh ceritanya sampai di sini. Lagunya doang sih yang udah dapet, tapi ceritanya kan belum kelar. Puci, Mam, look. Dia nyium-nyiumin belnya yang kita udah ambil sebelumnya. Apakah kamu temannya Su? Kamu mau aku bawa ke dia gak? Kayaknya dia mau deh ngikutin kita. Kayaknya dia anjing yang manis deh. Oke, kita bakalan bawa ke teman kamu ya. Yay, Mam, let's go. Oke, jadi bertiga ya. Kita balik lagi. Tapi seandainya ini gue bawa ke dunia nyata, bakalan gimana ya? Coba. Iseng boleh dong. Hilang gak si Puci? Hilang Puci ya? Dah. Lewat Morizora aja. Di sini? Oh, lanjut lagi. Oke. Orang-orangnya chibi tapi doginya beneran ya? Gue pikir kayak chibi juga gitu. Salah. Sorry ya kalau gue nguap-nguap mulu. Udah malam jadi rada ngantuk-ngantuk, tapi nggak apa-apa. Kita have fun main-main. Terus juga gue kayak easily get apa namanya masuk angin gitu loh. Su, kita temuin teman kamu nih, Puci. Su-nya kemana? Su? Mah, kemana ya dia? Mama juga nggak yakin sayang. Ada pintu kah? Oh iya benar ada pintu. Oh Puci, makasih ya. Tapi kenapa Puci mukanya melas gini sih? Oke, kita coba masuk ke pintunya. Gue bakalan kuat gak ya sama story-nya?
soalnya ini bawa-bawa soal binatang ini. Gue tuh paling gak tahan tentang bawa keluarga sama binatang. Dan binatang itu benar-benar bisa bikin gue nangis banget sih. Mudah-mudahan sih ini gak terlalu ya. Bukankah kamu lapar? Kita jadi si Puci ya? Iya lapar, tapi kan kita gak bisa pulang rumah sekarang. Oke. Jangan sampai demam aja ya, soalnya belakangan ini dingin. Oke, aku coba ya. Lihat nanti, sampai nanti Yuki. Yuki ini benar-benar perjuangan banget bagi kita kucing jalanan kalau cuaca jadi dingin, dan bahkan kayaknya bentar lagi salju deh, turun salju deh. Iya sih, kalau di luar negeri tuh kalau buat binatang-binatang yang liar kayak gini kasihan banget pas musim salju, soalnya mereka nggak bakalan bisa dapat tempat yang apa ya, layak untuk mereka tinggal atau berlindung dari ini ya, salju ya. Dan mungkin mereka bisa ngebeku gitu di luar. Dan itu banyak banget sih di luar negeri. Hey pap, kalau kita nyebrang, oh kita gak bisa nyebrang sembarangan ya berarti. Hey, kamu tuh gak bisa langsung nyebrang gitu aja. Kamu bakalan ketabrak loh. Nah itu dia tuh, apakah si Shiba Inu ini Shiba atau Akita ya, gue juga gak tahu sih. Bisa ngobrol gak? Ah, anjing liar lagi. Kayaknya kota ini harus benar-benar peduli deh soal hal ini. Ih, lucu. Coba nyebrang, nggak bisa juga. Kemana nih kita? Toma. Sorry pap, I cannot let you pass. Aku nggak bisa biarin kamu lewat. Kenapa? Wait, kamu anak baru ya sekitaran sini ya? Di mana tempat pembuangan kamu? Where is your mom? Maksudnya mamanya? Nggak tahu. Aku baru bangun pagi ini dan semuanya hilang. Oke. Maaf ya. Kalau gitu, kalau kamu nyari tempat yang hangat untuk tidur, kasih tahu aku, kalau buktikan padaku kalau kamu adalah anjing yang baik. Bawain aku sesuatu untuk dimakan dan aku akan izinin kamu tinggal di gang ini. Ada pipa air panas yang langsung mengalir di sini. Semua anjing baik dan kucing baik ada di sini. Kucing dan anjing bersatu. Oh, ini yang ada di kelerengnya si Su ya? Iya, di kota ini kita para binatang liar itu saling bahu-membahu. Anjing, kucing itu gak ada masalah. Jauh di bawah itu semua tuh kita semua butuh yang namanya tempat tidur yang hangat, terus perut juga harus kenyang, dan seseorang yang harus mencintai. So, it's a deal. Bawain aku beberapa makanan dan kamu bisa join ke tim kami. Aku coba ya. Kayaknya gue harusnya gak trigger itu dulu ya. Keliling-keliling dulu gue harusnya. Tapi keliling jadi doggy itu apa yang harus dicek? Yes. Ternyata banyak yang bisa dicek. Ya, empty. Kita cek-cek dulu apa yang bisa dicek ya. Habis itu baru masuk kayaknya sih. Tuh, soalnya banyak banget ini.
yang bisa diperiksa. Smell like human. Oh, kok gue berpikir buruk ya tadi ya. Oke, ternyata gue salah kayaknya. Ya ampun, ada anjing liar di sini. Seseorang tolong panggil animal control. Wah, tuh kita dilarang. Puring. Orang aku tuh mindahin aku, apa, ngusir aku bulan lalu dan ninggalin gitu aja. Ku rindu mereka deh. Bisa ngobrol. I have to walk 5 km before my Rustalian apa tuh. Terus temennya pengen ngobrol sama temennya. Wait. My brother and I are trying to get our Rustalian to grow. But we have walked a lot of kilometers before that happened. Wanna run in circle with us? Ada hikmahnya gak nih kalau gue lari-lari juga? Kayaknya gak ada deh. Udahlah, next. Temanku bilang ada buaya yang gede banget di sini. Mega crocodile, bukan mega lodon. Bukan juga mega, katanya ada di sekitar sini. Aku belum nangkep satu itu. Lu ngapain nangkep buaya gede? Oke, semua udah dicek, berarti kita harus masuk ke pintu yang ada, satu-satunya pintu yang ada di sini. Karena kita nggak bisa nyebrang. Kita coba masuk. Oh, lu nih, why didn't you come home last night? Kenapa kamu nggak datang ke rumahku semalam? Semua orang ngasih tahu kalau aku tidak seharusnya membiarkanmu menjadi kucing outdoor karena itu terlalu berbahaya di kota ini. Tapi aku pengen kamu bebas. Oh, hello there, doggy. Wow. Me? Aku cuma lagi khawatir banget nih. Kucingku Luni. Dia biasanya pulang ke rumah. Tapi semalam dia gak balik. Dan sekarang aku harus kerja hari ini. Tapi aku khawatir bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya. Bagaimana kalau dia nyasar? Kamu mungkin gak ngerti ya apa yang aku bilang. Maaf deh, tapi aku bakalan ngizinin kamu di dalam. Bos aku sih ngasih tahu kalau jangan ada anjing di sekitar sini. Jadi ini juga gak aman sih buat kamu. Hati-hati ya. Oke. Luni. Oke, Luni udah balik ya. Terus gimana gue nyari makanan? Gue coba ngobrol dulu deh. Apakah kamu udah nemuin makanan? Belum sih. Kasih tahu dong siapa kucing yang baru aja masuk ke gang itu tadi. Oh, maksudnya Luni. Beneran kucing hitam manis dengan mata yang kuning terang. Dia sebenarnya bukan kucing liar, tapi yang punya tuh tinggal di apartemen sekitar sini. Tapi dia selalu ini kok hangout sama kita. Langka kan ya? Biasanya tuh kucing domestik nggak suka datang-datang ke tempat kita, tapi Luni ini berbeda. Aku tahu aku belum punya makanan untuk kamu.
Tapi bisa gak kamu izinin aku masuk ke gang itu sebentar aja? Aku punya pesan untuk lu nih. Ini tentang pemiliknya. Hah, dia baik-baik aja? Dia benar-benar khawatir karena Luni itu belum balik dari semalam. Oke, sepertinya kamu tuh anjing yang jujur. Aku bakalan izinin kamu ke belakang untuk berbicara sama Luni sebentar. Kasih ya. Ada air ngalir gitu. Boros banget sumpah. Luni itu kucing yang warna hitam tuh. Gue bakalan nunggu di sini. Oke, gue pengen cek-cek dulu. Gak ada yang bisa dicek kah? Ada Mandy. What? Apa ini tupai? Apa ini rakun? Tupai. Ada Andy lagi tidur. Juga terlambat sini. Kini. Diem juga. Luni. Semuanya I ya? Andy, Mandy, Luni. Kini. Puci. Siapa lagi tuh? Aku baru aja lihat pemilik kamu. Dan dia benar-benar banget khawatir tentang kamu. Dia bilang kamu gak pulang ya ke rumah semalam. Oh no, aku takut dia khawatir sih. Kamu tahu, aku gak biasanya tuh jauh-jauh dari rumah sebelumnya. Tapi ini tuh emergency. Oh, my best friend's owner passed away. Teman baikku punya pemilik. Ya bener, pemilik teman baikku. Tapi aneh banget ya. Teman baikku punya pemilik itu baru aja meninggal. Dia benar-benar sedih dan butuh bantu, butuh ditemani saat ini. Oh, si Kini ini. Luni. Aku gak pengen pemilik kamu untuk khawatir. Kamu benar-benar udah bantu aku di masa-masa sulit ini. Kamu harus balik deh ke dia. Aku sekarang baik-baik aja kok. Kini, kamu yakin? Iya, yakin. Kayaknya aku bisa tidur dari sekarang. Aku bakalan balik ya tiap hari. Seperti yang biasa aku lakukan. Karena kan kamu teman baikku. Kamu juga teman baikku, Luni. Widih. Makasih ya udah kasih tahu aku soal ini. Apakah kamu bisa bawa aku ke ownerku? Oke. Aku lihat kamu udah berteman ya sama Luni. Siap untuk keluar? Oke, let's go. Sekarang kita samperin ke owner. Dogi, maaf banget ya, tapi aku gak bakalan ngijinin. Oh, Luni? Luni, apa itu kamu? Cute. Oh, Luni. Aku pikir sesuatu yang buruk terjadi padamu. Apakah Dogi ini teman kamu? Makasih ya udah bawa kucing ini ke aku lagi. Oh, lega deh dia gak kenapa-napa. Sini-sini, aku punya sesuatu buat kamu. Sebagai ucapan terima kasih, gimana kalau fish cake ini buat kamu? Oke, kita dapat fish cake. Take care ya. Oke, kita udah dapat makanan. Coba kita cek item. Oh, nggak ada. Dan kita bilang, oh my goodness, the heavenly scent. Wangi surgawi. Apakah itu fish cake? Ya, silakan. Ini buat kamu kalau kamu mau. Aku harap kamu suka. Ya, kita bakalan makan ini bareng-bareng kok. Yuk, masuk. Sekarang kamu salah satu dari kami. Waduh, buset.
mukbang nih, pesta nih. Ikannya sih cuma tinggal duri-duri ya. Courtesy of new friends Pucci. Oh, ini kita lagi disambut nih. Apa itu fish cake? Oh, fish cake. And I must say, champ, you did an amazing job as well. Champ. Istri dari... apa ya, baker. Tukang roti. Istri dari tukang roti itu memberikan makanan sisanya ke kita. Karena aku makan tupai yang menghancurkan tamannya. Jangan-jangan Kazuko nih. Bravo. Ya, ini ada banyak. Ya, ini ada cukup banyak donat untuk memulai usaha toko roti. Oh iya bener. A cat and dog bakery, that will be the day. Welcome to the first official Tokyo Cat and Dog Bakery. Yokoso. Hahaha. Okay everyone, let's eat. Animal control. Di mana anjing itu? Bos bilang dia bakalan ada di sekitar sekolahan. Coba aku cek dulu. Okay. There she is, itu dia. Tangkap. Okay, kita kabur gak nih? Belum. Kita gak bisa kontrol. Okay, pap, yo, kamu Wirasna. Sekarang kamu ikut denganku. Terus ini si Su kah? Dia benar-benar terlalu kalem ya untuk seekor anjing liar. Dia anjing yang baik. Aneh sih, nggak ada yang mau adopt dia. Terlalu kurus dan mukanya aneh banget, kayak sedih-sedih gitu. Iya, betul sekali. Ngingetin aku sama Hachiko deh. Berarti dia Shiba ya. Hachiko tuh Akita ya? Iya juga ya. Ah iya bener kan Akita. Anjing Akita kurus yang mirip sama Hachiko. Kayaknya sih gak bakalan bertahan lama sih di cuaca Tokyo yang kayak gini. Sayang banget ya. Mereka mungkin bakalan, wah, put her down. Gila. Jadi semua anjing liar atau kucing liar tuh dimusnahin ya di sana. Masa sih? Ini gue artiin dulu ya. Mereka mungkin akan memusnahkannya dalam waktu 7 hari ke depan kayak yang lain. Berarti kan ini udah biasa kayak gitu ya, udah biasa dilakukan gitu. Kalau anjing liar yang gak ada yang punya langsung dibunuh. Wait, tunggu. Kamu gak bisa musnahin mereka, musnahin dia. Oh, maaf ya, adik kecil. Tuh kedengarannya sih emang menyedihkan, tapi terlalu banyak anjing liar di sini dan nggak cukup rumah. No, I mean, kamu nggak boleh nggak bunuh anjing ini karena dia adalah anjingku. Oh, dia anjing kamu? Iya. Namanya siapa? Namanya Pucci. Pucci. Pucci, apa kamu diam-diam keluar lagi? Aku bilang kan kamu jangan pergi dari taman ini. Ah, sih. Oke, aku paham. Terus kalau kayak Pucci mana? Oh, Mel, kamu lihat kan? Dia bakalan ngelonggarin itu soalnya karena terlalu ketat. Mama lagi pengen beliin yang baru sih. Yang fit tentunya ke lehernya. Tapi dia lagi kerja full time.
dan sangat sibuk. Oke, tapi hati-hati ya. Pagar kamu itu dog proof next time. Apa sih? Gue nggak ngerti maksudnya. Kalau anjingnya keluar, itu bakalan berbahaya. Oh, oke, oke. Berbahaya untuk orang dan juga untuk anjing lainnya. Ya, aku ngerti. Itu nggak bakalan kejadian lagi kok. Terus awasi dia ya. Ya, aku akan, aku janji. Oh, maksudnya kita disuruh keep doginya tuh udah dalam pagar supaya nggak keluar-keluar. Pagar itu tuh ngejagain doginya maksudnya. Hampir aja. Aku nggak percaya. Aku nggak habis pikir sih. Kalau sampai mereka musnahin kamu. Orang anjingnya lucu kayak gini, cantik juga lagi. Aku gak bakalan biarin ini terjadi. Oh, papa sih gak bakalan ngijinin aku melihara dogi sebagai peliharaan ya. Tapi itu bukan berarti kita gak bisa jadi teman kan? Pasti kamu lapar banget ya. Aku sebenarnya punya sisa makanan makan siang nih. Kamu bisa punya deh. Kamu bisa makan ini. Tapi kayaknya kita harus pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Ayo sini. Ikut. Oke, Puci. Sekarang aku pengen nunjukin kamu tempat favorit aku. Lihat pohon ini. Aku menyebutnya pohon penyendiri. Kenapa aku manggilnya itu? Well, karena dia sendirian. Dia terlalu tinggi untuk berbicara dengan rumput lainnya. Terus juga dia gak punya kesamaan sama semak-semak. Dan gak ada pohon lainnya kan di sekitar sini. Jangan khawatir. Pohon ini gak sendirian kok ketika aku di sini. Dan aku sering banget datang kemari. Ini adalah tempat favoritku. Ketika cuacanya panas, pohon ini melindungi aku dari panas tersebut. Ketika aku takut, pohon ini ngijinin aku untuk bersembunyi di ranting-rantingnya. Takut dari apa ya? Kita bicara bareng-bareng dan juga hangout. It's nice, you know. Anyways, karena aku jalan kemari setiap harinya ya setelah sekolah, kamu mau gak tempat ini tuh jadi tempat pertemuan kita? Aku bakalan nyisahin makan siang aku untuk kamu. Dan kita bisa main game bareng-bareng di sini. Gimana? Oke, deal ya. Aku harus pulang ke rumah nih sekarang, tapi nih makanan untuk kamu. Buset, dikasihnya benar-benar sekotak bento gitu ya. Aku nggak lapar sih hari ini, jadi aku nyisain banyak deh. Enjoy ya. Sampai jumpa besok, Puci. Oke, Puci. Sekarang giliran aku ya yang ngumpet. Tutup mata kamu. Apa kamu udah beneran tutup mata? Gile, anjing disudut-sudut mata loh. Oke, sekarang hitung ya sampai 10. 2, 3, 4, 5. Oke, kamu gak bakalan bisa nemuin aku deh. 7, 8, 9, 10. Kita nyari nih. Tapi sebelum nyari, kita cek-cek dulu ya tempat-tempatnya. Siapa tahu ada yang bisa dapat sesuatu gitu. Oh, enggak.
obvious nggak sih kalau di sini ngumpetnya? Kayaknya sih dia di situ deh. Tapi kita cek dulu ke mari. Kayaknya nggak di sini deh. Iya kan? Harusnya sih di sini ya. Bener. Ah, kamu bisa nemuin aku. Oke, sekarang giliran kamu ya ngumpet. Su, ceritain ke kita tentang kelereng-kelereng kamu dong. Iya, Su. Iya, ceritain dong gimana kamu pikir kalau itu tuh planet kecil. Oh, ini lagi ngebully ya? Iya, dia pikir kelereng itu tuh planet. Iya. Aku gak mau keluarin dari botol aku. Kenapa? Nanti alien-alien kecilnya bakalan kesebar keluar. Aneh banget nih anak. Iya, aku gak suka ngeluarin mereka di sekolahan. No. Enggak, kamu tuh gak mau keluarin kelereng itu karena emang kelereng itu tuh cuman kelereng biasa. Mereka itu bukan cuma kelereng biasa. Oh, jadi dia ngakuin ya? Dia berpikir kelereng itu adalah planet. Gila dia. Hahaha. Tinggalkan aku sendiri. Ayolah, Su. Izinin kita lihat planet kamu itu. Jauh-jauh dari aku. Langsung Puci datang. Ah. Jaga itu anjing menyeramkan dari kami. Oh, Puci. Makasih ya. Orang-orang tuh gak selalu suka kamu ketika kamu berbeda. Ya, mungkin itulah adanya. Seperti kucing dan anjing gak bisa akur. Kenapa, Puci? Kamu biasa pergi sama kucing? Dan mereka pengen mulai bikin toko roti anjing dan kucing. Ini si Puci kok bisa ngobrol sama Dogi ya? Wow, keren banget. Aku bakal makan sih di tempat kayak gitu. Puci, hari ini aku pengen nunjukin di mana tempat aku tinggal. No, Puci. Sorry, girl. Tapi tolong kamu jangan menggonggong ya di sekitar sini. Kalau enggak, kita bakalan dalam bahaya. Makasih ya pengertiannya. Well, ini rumahku. Aku benar-benar berharap aku bisa nunjukin kamar aku ke kamu. Tapi papaku lagi ada di rumah sekarang. Dia bakalan marah banget sih kalau dia lagi tidur terus ada yang ngebangunin. Dia baru aja pulang semalam. Pulangnya telat karena dia baru aja pulang main sama... Jadi ini game yang dimaksud sama Puci. Dia ngerti karena orang tuanya main game dewasa. Oke, game ini maksudnya judi ya. You know, game yang dimainin ketika kamu minum minuman dewasa dan kamu bakalan kehilangan banyak uang. Aku gak suka sih permainan itu. Tapi jangan khawatir. Aku masih punya banyak
hal-hal keren kok yang aku tunjukin, yang bisa aku tunjukin di taman ini. Nih, lihat deh. Awal-awal tahun ini tuh beberapa burung, apa ya, dove, merpati ya? Burung merpati bikin sarang di semak-semak ini. Coba lihat deh. Pendek banget kan? Aku datang dan ngecekin mereka setiap hari sebelum pergi sekolah. Dan suatu hari, bayi burung itu terbang. Oh. Di mana ya aku taruhnya? Ah, ini dia. Lihat deh. Batu-batu ini mirip banget kan ya, kayak bebek. Oke, gimana? Apaan itu? Tenang, sayang. Aku cuman pengen nyuci pakaian kamu kok. Aku udah ngasih tahu kamu ya, jangan pindahin barang-barang aku. Nggak apa-apa, udah bangun. Ayo Puci, kita harus pergi. Ikut aku. Ini gue nggak nangis ya, cuman ngelap apa belek. Cepat Puci kemari. Hampir aja. Kita bisa ngumpet di sini sampai keadaan tenang. Kau pengen lihat koleksi kelereng aku? Iya, apa seluruh kelerengnya udah kita kasih ke dia? Aku nggak bawa satu renceng sih. Apa sih jar itu? Satu toples ya, toples. Aku nggak punya satu toples. Aku nggak bawa satu toples sih sama aku, tapi aku punya beberapa yang baru nih yang ada di kantong. Ketika aku harus bersembunyi, aku suka milih kelereng dan bikin itu jadi dunia baru. Apakah kau pengen bikin dunia baru bersama aku, Puci? Let's see, how about this one? Aku ketemu kelereng ini tuh di markas kita, di Lonely Tree. Dan warnanya itu amber. Amber tuh agak kuning-kuning oranye gitu ya. Itu membuatku tuh kalau si pohon ini ngasih aku hadiah. Jadi aku berpikir kalau planet ini tuh punya banyak pohon besar di dalamnya. Pohonnya tuh gede banget. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya tinggal bersama-sama di dalam pohon. Ada ruangan di dalamnya di mana makhluk bunga menyajikan kamu teh paling enak yang pernah ada. Dan ruangan tehnya itu kebalik, upside down. Jadi kamu tuh bisa jalan di langit-langit loh. Tapi teh kamu gak bakalan tumpah, gak bakalan jatuh dari cangkir ya. Iya, tenang aja, kamu bisa duduk kok di meja sama aku dan kita bisa sharing makanan. Kau pengen bikin dunia baru lagi? Oke. Kalau kamu bakalan kayak gimana? A cat and dog bakery planet? Oh, itu ide bagus. Kenapa nih? Puji. Dia pergi.
Dia ngambil semua barang-barangnya dan sekarang hilang dia. Dia bahkan gak ngucapin selamat tinggal ke aku. Puji, apakah kamu pikir dia adalah orang jahat? Apa kamu pikir dia pergi karena dia gak peduli? Apa dia takut? Apa dia udah gak cinta kita lagi ya? Uci, aku bikinin kamu sesuatu hari ini. Ini collar punya kamu. Aku pakai pita pink dan bell yang aku dapetin di sekolah. Dengan begitu orang-orang bakalan tahu kalau kamu punya seseorang yang mencintai kamu dan orang yang ingin merawat kamu. Aku akan selalu di situ bersamamu, Puci. Aku janji. Aku pikir kalung ini gak bakalan muat. Oke deh. Sorry. Nanti aku coba benerin lagi ya di rumah. Oke, Puci, aku bakalan pergi lebih cepat nih hari. Soalnya harus bantu mama ngurusin beberapa hal. Tapi kita jumpa besok ya. I have bad feeling, Puci. Kamu adalah teman baikku. Okay. Jadi Hachiko kali ya, nungguin tuannya. Oh, makanya dia di pohon mulu ya, waktu di situ, waktu di Morizora. Kita nggak bisa pergi, mah. Aku harus ngobrol sama temanku. Mama tahu pindahan itu benar-benar menakutkan. Tapi percaya pada aku, Mam. Percaya pada aku, Su. Mau bakalan dapat teman baru. Aku nggak mau punya teman baru. Dia adalah teman baikku. Dia butuh aku, mah. Aku nggak bisa ninggalin dia di sini. Aku juga gak ngerti kenapa kita harus pindah sih. Gak bisa apa ya aku pergi ke dokter yang ada di sini. Kita tuh harus pergi ke Sendai untuk tinggal sama om dan tante kamu. Karena itu jauh lebih deket ke jenis perawatan medis yang kamu butuhkan. So, mama tahu ini sulit. Tapi papa kamu kan udah gak ada di sini. Jadi, ngomong jujur aja nih, tinggal di sini tuh terlalu mahal buat kita. Kalau gitu bisa gak aku bawa temen aku? Untuk terakhir kali ya, enggak. Sekarang, tolong, Su, masuk ke mobil. Uci, minta maaf. Aduh, kasihan. Mah, di mana kita? Aku nggak yakin sih, sayang. Dingin banget dan sepi banget ya di sini. Iya. Mungkin yang terbaik kalau kita jalan terus deh. Gak ada yang bisa kita cek ya. Uma. Pintu baru lagi. Uma.
apa yang kamu lakukan di sini? Aku ngejawain dia. Siapa? Aku nggak tahu kenapa aku masih di sini, Boy. Setelah hal-hal buruk yang udah aku lakuin, kayaknya aku gak pantas untuk tetap jalan di jalur ini. Aku punya kehidupan. Aku punya kelemahan. Mungkin aku gak tahu apa yang aku punya waktu itu, dan aku lari dari masalah aku dengan cara yang paling pengecut sekali. Mereka membutuhkanku. Oh, jangan bilang Uma bapaknya Su. Oh iya, Su membutuhkanku. Jadi sekarang aku ngabisin hari-hariku untuk keliling di seluruh dunia ini. Dengan harapan aku bisa menemukan sesuatu. Apapun. Untuk membuat rasa sakit ini pergi. Oh, Uma bapaknya. Apakah kamu merawat dia selagi aku pergi? Kalian saling melindungi. Dia anak yang kuat kan ya? Mungkin kamu gak bisa ngerubah masa lalu. Anjay, ini ucapan dari anak kecil loh. Tapi kamu masih bisa melakukan sesuatu untuk dia, Uma. Apa itu? Biarin dia tahu kalau kamu menyayangi dia. Dan bahwa kamu selalu menyayangi dia. Meskipun itu tidak seperti kelihatannya ya. Thank you, Boy. Well, kurasa waktunya udah datang ya untuk aku menyeberangi dunia-dunia ini. Ini semua benar-benar menyenangkan. Goodbye. Jadi Uma sama Puci ikut. Oh. Puci? Oh. Puci. Oh, Puci. Maaf banget ya aku udah ninggalin kamu. Aku ingat sekarang kamu nungguin aku di pohon dekat rumah lama aku ya. Aku pengen ketemuin kamu waktu itu di sana, tapi aku benar-benar pengen banget ketemu kamu. Iya, makasih ya atas pengertiannya. Aku gak bakalan pernah ninggalin kamu lagi. Aku janji. Apa nih, nyanyi? Thank you.
Oke, kita udah dapat lagu yang keempat. Oh, Goodbye Sue. Loh, dia gak ngomong. Hey, kalian semua masih di sini? Hai Daniel. Karena kalian masih di sini, gimana kalau kalian join di acara malam ini? Makasih. Oh iya, apa? Star Night apa? Cuman acara ini kok, acara terbesar sepanjang tahun. It's basically the best, trust me. Oke. Ketika waktunya udah untuk Star Night, ngomong aja ya sama Chief, dia bakalan nunjukin jalannya. Sampai jumpa. Oke. Udah kelar. Wow, ini pintu khusus. Wait. Bentar, gue pengen cek. Ini nembus mana ya? Oh, iya ya. Kenapa gue pikunan banget sih? Sorry, gue emang orangnya pelupa parah. Oke, Puci ada di dalam sini. Oke, kita coba ngobrol ya. What's up? Aku lega banget, teman aku baik-baik aja. Ternyata dia udah nungguin aku selama ini di tempat biasa bertemu. Aku lega dia aman. Oke, mungkin kelerengnya udah kali ya. Terus sekarang tinggal acara dari Star Night doang ya. Ya, berarti gue udahin sampai sini ya. Soalnya nanti kayaknya bakalan ke event yang lebih penting lagi. Ya, cerita keempat ini untungnya aja gak ada hubungannya sama kematian binatang peliharaan. Karena kalau ada hubungannya sama itu, mungkin gue bakalan nangis lagi. Jadi gue benar-benar bersyukur gak nangis lagi. Spekulasi-spekulasi yang udah gue sampein di sebelum-sebelumnya itu bukan nggak terjadi ya. Ya, maaf banget. Ternyata spekulasi gue salah semua. Yang gue bilang, Sue itu temennya adalah diri dia sendiri. Karena dia ada masalah sama, apa ya, pribadiannya mungkin. Itu salah ternyata. Terus yang kedua, Uma itu adalah sosok tuanya si Boy. Ternyata salah. Uma itu adalah papanya si Sue. Cuman kenapa Uma cuman nganterin gitu doang ya? Apa karena, paham. Ya, Uma itu ghost sih. Dia memang udah meninggal, Uma. Jadi gak bisa ketemu lagi. Yang bisa ketemuan itu cuman yang masih hidup. Karena semua yang terjadi di Morizora, yang ada di Morizora tuh semua masih hidup. Iya. Kayaknya sih gitu ya. Makanya si Uma tuh gak pernah bisa dilihat sama siapapun. Dan satu lagi, yang bisa ngebantuin si Gemma itu Uma. Karena si Gemma itu kan tengah hidup dan setengah meninggal kan. Di ambang batas itu, makanya dia bisa ketemu Uma. Ya, cerita kelima bakalan apa? Bakalan tentang apa? Apakah tentang diri kita sendiri si Boy dan si Yami? Atau tentang gak tahu apa? Ya udah, sampai ketemu di part-part selanjutnya ya. Thank you banget yang nonton. Bye-bye.